Terima kasih Anda masih menyaksikan Newscreen. Emiten produsen jamu dan farmasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK akan melaksanakan stock split 1:2 di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 14 September mendatang. Dengan demikian nominal saham perusahaan dari Rp100 menjadi Rp50 per saham. Melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang berlangsung pada 27 Agustus lalu, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK akan memulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 14 September mendatang. Rencananya dengan rasio 1:2, perusahaan mengubah nilai nominal saham perusahaan dari Rp100 menjadi Rp50 per saham. Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Perseroa menyampaikan tujuan melakukan stock split ialah untuk meningkatkan likuiditas dan menarik banyak investor retail lainnya untuk berinvestasi di emiten penghasil produk jamu ini. Jika melihat kinerja sepekan terakhir, emiten berkode saham Sido ini hanya naik 0,36% dan data sebulan terakhir juga tercatat naik tipis 0,36%. Meski demikian, dalam 3 bulan terakhir saham Sido naik 14,29% dengan kapitalisasi pasar Rp21 triliun. Bagi sumber adiksi.